So praise the Lord. Uh, yeah, I I smiled yesterday when Ibu Ibu Cindy. Uh, Jacob said, "Oh, we love people from Europe." Saya tersenyum ketika kemarin Ibu Cindy Jacob berkata, "Oh, kami suka dengan orang-orang dari Eropa." I want to jump up and say, "Hey, saya orang Papua, ya." <laughs> saya ingin melompat dan berkata, "Eh, saya bukan Eropa, <laughs> saya Papua." Amin. Amin. <laughs> Haleluya. Uh, I, I just quickly tell you before I start preaching. Dengan cepat sebelum saya berkhodam. Uh, uh, now when I came to, I came from Europe and I brought some stuff for Papua. Saya memang datang dari Eropa. Saya membawa banyak hal ke Papua. Because I live now in Papua. Karena sekarang saya tinggal di Papua. Amen. And uh, hey, I'm a Papuan. I've even got the kitas to prove it. <laughs> saya ini orang Papua. Bahkan saya punya kitas untuk membuktikannya. Amen. Amen. The identification card to prove I am now a Papuan. Jadi ibu Susan ini memiliki KTP Papua, kita di Papua. So when I, so when I, <laughs> yeah, and when I when I come at the airport and uh, I, I did not know, I, I did not know how it worked there, and so the official said to me, "Ibu, you are bringing too much." Then, kalau saya tiba di Papua. di bagian imigrasi nah, mereka berkata di bandara mereka berkata bu bawaanmu terlalu banyak. He says for a foreigner you only and 250 US dollars. Uh, untuk orang asing cuma boleh bawa masuk barang 250 dolar bu. I says pa I'm no foreigner ya. Yeah? Saya bilang pas. Saya ini bukan orang asing loh. I said I'm a Papuan. Saya orang Papua. It says Ibu, you are the whitest Papuan I've ever seen. Dan dia bilang, wah, oh, <laughs> engkau orang Papua yang paling putih yang pernah kulihat. Haleluya. <laughs> Haleluya. <laughs> Even Pak Tony Mulyan said, Ibu, you must have more sunshine if you want to be a Papuan, Ya. Pak Tony Mulya bahkan Kata Bu, kamu sedikit harus gosong kalau mau jadi orang Papua. So when I show I I, I show the man at the airport, I says, Pak, I can prove I'm a Papuan. I pull out my kitas, I said, silakan. Saya katakan, saya ini orang Papua. Saya buktikan, saya keluarkan kitas saya lihat sendiri. He look at it, he said, Ibu, you can go ya. Yeah. Dia bilang, ya, yeah, ya, yeah. <laughs> lewat, lewat. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. This is my land, this is my people, I love you. Ini adalah negeriku, ini adalah bangsaku, aku mengasihi Anda. And so I would like to come to the word of God this morning and I want to share with you. Pagi hari ini saya ingin masuk dalam firman Tuhan. And Ibu Rus, it's nice to have you with me. <laughs> Suka sekali berada dengan Ibu Susan di sini. One day I'm gonna learn to speak bahasa Indonesia like Ibu Rus ya. Yeah? Satu hari saya akan belajar bahasa Indonesia seperti penterjemah. Saya pelan pelan, uh, saya belajar pelan pelan ya. Yes. Yeah? Amen. Amen. And if you come from Papua, you say pelan pelan to. Jadi kalau <laughs> di Hallelujah. Hallelujah. All right, this morning when I was praying, this morning, pagi hari ini ketika saya berdoa, uh, I was thinking about uh, this conference and what God is doing. Saya berpikir tentang konferensi ini. Yeah. And um, and so I I I want to go back just to something I said last night. Saya ingin kembali kepada apa yang saya katakan kemarin malam. I want you to listen very carefully. Dengarkan baik-baik. Boy, boy just stay with me, ya. I want you to listen very carefully. I want you to listen very carefully. Mari dengarkan baik -baik. I want you to hear what we have done when we traveled all through Indonesia preparing VPA. dengarkan saudara apa yang kita sudah lakukan di seluruh Indonesia ketika kita sungguh-sungguh mempersiapkan diri Now, I am not speaking as a foreigner I speak about my land and my people saya tidak bicara sebagai orang asing tapi saya bicara tentang negeriku dan bangsaku that that gives me the freedom to speak to you as my family dan itu memberi kepada saya kebebasan untuk bicara kepada anda sebagai keluarga Amin. amen when we travel through Vpa kalau Vpa kalau kita uh, mengadakan perjalanan pelayanan at that time God gave us the word again and again again and again about the new wave the new wave the new wave and all of us thought it's going to happen at the stadium saya Mendapat firman Tuhan berkali-kali tentang gelombang baru, gelombang baru, gelombang baru, dan kita berpikir itu akan terjadi di stadion. And even afterwards, many people ask us and says, where is this new wave that we talked about? Because we inspired the intercessors to pray about the new wave. Bahkan setelah itu orang berkata, apa sih dari mana sih gelombang itu karena setelah kita berdoa kita masih ngomong tentang hal itu Last night when I stood here on the stage Kemarin malam ketika, ketika saya berdiri di tempat ini I clearly felt God spoke to me Saya jelas merasa Tuhan bicara kepadaku Look at the new wave pada baru this is what god is doing in indonesia inilah yang tuhan sedang lakukan di indonesia like a wave Seperti gelombang. look at all the reports Lihat semua laporan tadi. indonesia indonesia god is moving with a wave that will hit this land from the east to the west to the south to the north and then hit the nations tuhan akan bekerja melanda Negeri ini, bangsa ini seperti suatu gelombang dari utara ke selatan, dari timur ke barat, dan baru akan melanda bangsa-bangsa. Dan itu sudah mulai terjadi. Amin. 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 Now, I want to quickly come to the word of God this morning. Dengan cepat, saya akan masuk ke Tuhan. And I want to uh, talk to you what the Lord gave me this morning. Saya akan membahas apa yang Tuhan berikan kepadaku pagi ini and uh, just before I come to the real point because my subject is pray for your neighbor uh, sebelum saya masuk dalam topik yang diberikan kepada saya yaitu berdoa bagi tetangga that's what the committee gave me itu yang diberikan oleh panitia padaku the Bible says kita berkata oh wait 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 sorry ya tunggu 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 raise your hands with me coba saudara angkat tanganmu semua saudara Hallelujah. Hallelujah! I release a spirit of revelation on this meeting. Aku lepaskan roh. Wah, I seek anointing Urapan. the power Kuasa. of God in your spirit. dalam rohmu to hear untuk mendengar what the spirit is saying apa yang dikatakan oleh roh in jesus name dalam nama yesus holy spirit roh kudus speak to us now bicara kepada kami saat ini with your ini, power dengan kuasa and your glory, dengan kemuliaan and mu, your inviting, dengan urapan in mu. jesus name dalam nama yesus and everybody says dan semua mengatakan amen Let's come to the word of God. Sekarang kita masuk firman Tuhan. The Bible says very clearly in Acts chapter 1 verse 8. Alkitab mengatakan dengan jelas di dalam Kisah 1 ayat 8, but you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. And you shall be witnesses to me. Dan kamu akan menjadi saksiku in Jerusalem, di Yerusalem, and Judea, dan di seluruh Yudea, and Samaria, dan Samaria, and to the end of the earth dan sampai ke ujung bumi. People say Papua is the end of the earth. Ada orang yang berkata bahwa Papua itu merupakan ujung bumi. You are wrong. Saudara salah. Papua is the beginning. Papua itu permulaan. Amin. Amin. Papua is the garden of Eden. You are all very welcome. I invite you to Papua you foreigners from Jakarta. Papua itu adalah firdaus. <laughs> Itu betul-betul taman yang sangat indah. Saya mengundang Anda sekalian datang ke Papua. Amin. When Pak Daniel Panji came to visit us in Papua, ketika Pak Daniel Panji mengunjungi kami di Papua, <laughs> remember I I'm actually the German, so I look at him, I said, Oh, Pak Daniel, we Papuans, we welcome you foreigner here in Papua, ya. Saudara ingat saya ini kan sebetulnya orang Jerman, tapi saya katakan, Oh, Pak Daniel, kami menyambut engkau, kami orang Papua. Now I want to come to the word. Sekarang saya masuk firman Tuhan. First in Jerusalem mula-mula di Yerusalem, then Judea, dan kemudian Yudea, Samaria. Samaria. Here we see the pattern of God. Di sini kita melihat pola Allah. And here we very much see what God is at the moment doing in Indonesia. Dan di sini kita sangat melihat apa yang sudah sedang Tuhan lakukan di Indonesia. Jerusalem stands here spiritually for our own area first. Yerusalem di sini secara rohani berbicara tentang daerah kita sendiri. In VIPA we prayed for 10,000 missionaries. We we believe that we as the committee and the people and the intercessors, we cried to God for that. Kita pada kebaktian yang lalu kita sudah berdoa supaya Tuhan membangkitkan 10.000 pendoa dan kita sungguh-sungguh berdoa untuk hal itu. And now I start seeing it happening right even more than ever before. Dan sekarang saya mulai melihat perwujudannya lebih dari waktu sebelumnya. Many many Indonesian people are all over the world working for Jesus. That's true. Banyak sekali orang Indonesia ada di seluruh dunia bekerja untuk Tuhan itu benar. But we have not seen a flood of people going out of Indonesia into the nations for this kind of work yet. Tetapi kita belum melihat suatu banjir datang dari Indonesia, orang-orang Indonesia melanda dunia. But I see how God is preparing you now. Tetapi saya melihat bagaimana Tuhan sedang mempersiapkan Anda saat Not ini. Just for a few thousand, but a lot of people. Tidak hanya untuk berapa ribu tetapi jutaan manusia seperti gelombang. But first we learn to be to take Jerusalem spiritually, meaning our neighborhood, our people, our own areas. Yaitu orang-orang yang sudah belajar bagaimana merebut daerahnya sendiri, yaitu Yerusalem kita, teman-teman kita, tetangga-tetangga. Meaning our home, our street, learning right here how to be a powerful channel for God

kita membaca kisah 26 ayat yang ke-20, tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem dan di seluruh tanah Yudea dan juga kepada bangsa-bangsa lain bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. So the great commission, jadi ketika Tuhan memberikan kepada kita amanat agung, go ye into all the world, pergilah ke seluruh dunia. Listen, dengar. Listen, Dengar. listen with your spirit. Dengar dengan rohmu. It does not necessarily mean that from the very beginning we pack our suitcase and go to another country. Itu tidak berarti bahwa kemudian segera kita mengapak koper kita dan berangkat ke negeri asing. We need to go into the world of every man and every woman around us. Kita harus masuk ke dalam dunia dari setiap pria dan setiap wanita keliling kita. Sekali laki boh. Kita terlebih dahulu harus masuk ke dalam dunia setiap pria dan setiap wanita yang ada di sekitar kita. Aduh, I didn't understand you. boh. <laughs> Maksudnya, jangan cepat-cepat ngepak koper Anda, tetapi Anda harus menjangkau terlebih dahulu dan masuk ke dalam dunia setiap pria dan wanita yang ada dalam hidupmu. Hmm. 75%. Satu laki ibu api-api ya. <laughs> Saudara terlebih dahulu harus masuk ke dalam dunia setiap pria dan wanita yang ada di sekitarmu. Yeah. Amin. We need to go into the life of our neighbors, of our friends, at work wherever we are, into the world of every man and every woman. That is a missionary kita terlebih dahulu harus masuk ke dalam kehidupan setiap pria dan wanita yang ada di sekitar kita dan masuk ke dalam dunia mereka itulah sebetulnya arti menjadi seorang misionaris What is a Apakah seorang misionaris itu? A is first of all that take the message of Jesus Christ and the cross and the love of Jesus to else. Seorang misionaris adalah orang yang membawa berita Yesus Kristus dan salib dan kasih Allah kepada sesamanya. And that's what my home is doing. Dan itulah yang dilakukan oleh my home. Amin. Amen. 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 So you are missionaries. Jadi kita semua adalah missionaries. Hallelujah. Hallelujah. Turn to the person next to you and say, you are looking at the most anointed missionary in this hall this morning. Katakan kepada orang di sebelahmu, kau sedang memandang misionaris yang paling diurapi di seluruh dunia. Pak Imam, I'm looking at you, the anointed missionary. <laughs> Saya melihat kepadamu, Pak Imam. So now, the word of God says, Jadi, firman Tuhan berkata, It says, You shall love the Lord with all your heart and with all your soul and with all your mind and your neighbor as yourself. We see in Matthew 22. Kita melihat di dalam Matius 22 ayat yang ke-37, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. All right. Bagus. Introduction over, now the preaching start. Are you ready? Itu introduksinya sudah selesai, sekarang mulai khotbah. Amin. Amin. That scripture in Matthew I say is the clear pattern of God. Ayat di dalam Matius 22 itu saya katakan adalah pola yang jelas dari Tuhan. How to pray for your neighbor? Bagaimana berdoa untuk tetanggamu? You shall love the Lord Kau harus mengasihi Tuhan Allahmu with all your heart, dengan segenap hatimu, all your mind, segenap jiwamu, all your soul, segenap akal budimu, and your neighbor as yourself. Now, dan mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Love is started is spelled with an L. Start. Kata cinta di dalam bahasa Inggris mulai dengan huruf L. That L is first the long part and then the short part. Kalau melihat huruf L itu maka ada tangkai panjangnya dan baru yang pendek. So, we first not have our relationship with God right. Jadi mula-mula kita harus memiliki hubungan dengan Allah yang benar. And out of that relationship we flow the short part to the people dan kemudian keluar dari hubungan kita dengan Allah itu, maka kita melihat ujung yang pendek itu keluar dari hubungan itu. So to me, to start praying for your neighbor, first of all start with your own worship life to God. Jadi buat saya berdoa bagi tetangga itu harus dimulai dari kehidupan penyembahan dan doa kita kepada Tuhan. Amen. Amen. It starts with us our

We first start with our time of loving God. Jadi kita mulai dengan waktu kita untuk mengasihi Tuhan. That's why the Bible says. Itu sebabnya kita berkata. In Psalm, 100, uh, Psalm 100 di dalam Mazmur 100 verse 4 ayat 4 Enter his gates with thanksgiving. Setiap langkahku enter his courts with praise. Kita masuki gerbangnya dengan pujian and bless the Lord dan memberkati Tuhan. Here we see the pattern of God. Di sini kita melihat pola Allah from our own time with God. Dari waktu kita bersama dengan Tuhan. Enter into the presence of the Lord. Masuk dalam hadirat Tuhan. Worship him. Menyembah Dia. Thanksgiving. Bersyukur. Praise. Bermemuji. Haleluya. Haleluya. Keep going. Tapi kita harus terus. Keep going. Terus. Keep going. Terus. Until you are in the holy of holies. Sampai masuk di dalam ruang maha kudus. And then from that place, kemudian dari tempat itu, of worship, dari penyembahan itu, of humility, dari kemuliaan itu, of glory, dari kemuliaan itu, looking at the Father, dari saat kita memandang Bapa, seeking His face and not His hands, mencari wajahnya bukan nya looking at him because we love him Memandang dia karena kita mengasihi dia from that place dari tempat itu of intimacy dari keintiman itu now with the father the son and the holy spirit sekarang dengan bapa putra dan roh kudus in dwelling us di dalam kita now we reach out sekarang kita menjangkau to our neighbor kepada tetangga to our streets, kita jalan-jalan kita to our streets jalan-jalan kita to our country kepada negeri kita then God is your prayer partner dan saat itulah Tuhan menjadi partner doa saudara amin 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 now let me quickly teach you a secret saudara saya berikan Rahasia. In the 35 years of full-time work that I do, di dalam pelayanan 35 tahun full time, preaching preaching doing spiritual warfare, praying for the nations, you know me for that. Khotbah khotbah berdoa untuk bangsa-bangsa. In the beginning, I came under a lot of attack. Pada mulanya saya itu mengalami banyak tantangan serangan. And I did not understand what was happening. Saya tidak mengerti apa yang sedang terjadi. The when you gonna start praying for your neighbors and when you got gonna start praying for the area? Ketika saudara mulai berdoa untuk tetangga dan daerah sekitarmu. You must understand that you are God's channel for the light in that area. Saudara harus paham bahwa saudara adalah saluran bagi kuasa Allah untuk daerah itu. And many people although they have a heart dan banyak orang meskipun mereka punya hati, and although they have the willingness, meskipun mereka memiliki kemauan, they lose their fire. Mereka sudah kehilangan api mereka. They lose that cutting edge. Mereka sudah kehilangan ketajaman mereka. Sometimes they get tired. Kadang-kadang mereka menjadi lelah. Why? Kenapa? Let me tell you. Saya katakan, let an old old oma oma warrior teach you. Ya, saya akan membiarkan orang-orang tua untuk mengajarimu. Oh, let an old oma-oma warrior teach them. Ya, biar oma-oma yang mengajar -me -me mereka. Amin. If you call me an oma, you are in trouble ya. Kalau saudara panggil saya oma, wah saudara bahaya loh. <laughs> Haleluya. Haleluya. The secret why so many people don't seem to hold the fire? Rahasia mengapa begitu banyak orang kehilangan api mereka? The secret why so many people don't seem to hold that sharpness? Rahasia mengapa banyak orang tidak lagi tajam and why they get under such attack? Mengapa mereka begitu banyak diserang? Is because they enter the gates. Mereka fine, masuk di dalam gerbang. They worship Jesus. Mereka menyembah Tuhan. They give thanks. Mereka bersyukur. They pray. Mereka berdoa. And pray. Dan berdoa. And pray. Dan berdoa. And pray. Dan berdoa. Pray. Dan berdoa. Amen. Amen. Until they actually get very drained sampai mereka itu sepertinya kering kerontang the secret to hold your fire rahasia untuk memperhatikan uh, mempertahankan api itu is to do that every time adalah melakukan itu you enter into that place of prayer saudara masuk ke dalam tempat doa itu you first communicate with God in worship. saudara harus berkomunikasi dengan Tuhan dalam penyembahan. From that place of the Holy of Holies. Dan dari tempat Maha Kudus itu. And then you pray. Dan saudara berdoa. And you pray. Dan berdoa. And you pray. Dan berdoa. Pray. Dan berdoa. After you have prayed. Setelah saudara berdoa. Run back to the Holy of Holies. Oh, kembali ke tempat Maha Kudus. Let worship refresh you. Biarlah penyembahan itu menyakarkanmu kembali. Amin. Amen. Amen. Many intercessors and many pastors and people forget to run back to the place of just worshiping Jesus and let the Holy Spirit inspire them and fresh them again. Banyak para pendoa lupa setelah mereka berdoa dan berdoa untuk kembali ke tempat keintiman dan membiarkan Roh Kudus itu menyegarkan mereka dalam saat mereka hanya menyembah Tuhan. Now how to pray? bagaimana kita berdoa? I see in the Old Testament. Saya bisa melihat dalam perjanjian lama. In Joshua chapter 6 verse 15. Di dalam Yosua 6 ayat 15. That Joshua march around the walls of Jericho. Bahwa Yosua itu berbaris mengelilingi tembok Jericho. In our language di dalam bahasa kita we would call it spiritual mapping kita katakan itu adalah pemetaan rohani what was god doing apa yang sedang tuhan lakukan he was putting fear in the heart of the enemy and he was putting boldness in the heart of his people yang tuhan lakukan adalah menempatkan rasa takut di dalam musuh dan memberikan keberanian di dalam umatnya the same pattern we see in luke chapter 10 pola yang sama kita lihat di dalam Lukas pasal 10. In Luke chapter 10 we see that Jesus sent out his disciples. Lukas 10 kita melihat bagaimana Tuhan mengutus murid-muridnya. And he says he he sent them ahead before he came to the city. Dan Tuhan mengutus murid-muridnya mendahului dia sebelum dia datang ke kota-kota itu. And he said to them, dia berkata kepada mereka, go and bless the house. Pergilah, berkatilah rumah-rumah. To me that spiritual mapping. Bagi saya itu artinya pemetaan rohani. The way to start taking the area before we even impact the people. Cara bagaimana kita mulai untuk menjangkau sebuah daerah sebelum kita membuat dampak pada orang-orang di sana. Sorry bo ya. I'm sorry I ran ahead. Sorry I apologize. When you want to break open the spirit realm. Kalau saudara ingin membuka yaitu uh, daerah rohani, listen, dengarkan. Nothing is gonna manifest in the natural until you have broken it open the spiritual first. Tidak ada sesuatu yang akan menjadi nyata di dalam alam jasmani sampai saudara sudah melakukan terobosan di alam roh. Now we listen to these prophecies. Saudara kita mendengarkan tadi nubuatan nubuatan. Revival. Oh kegerakan. We hear the move of God. Kita mendengar tentang gerakan Allah. We hear Allah. great blessings. Berkat-berkat. I say thank you Lord. Saya katakan terima kasih Tuhan. But in my heart. Tapi dalam hatiku. I say come on prayers, come on people. Saya katakan Pendoa, pendoa, mari. God give us these prophecies not just for us to clap our hands. God give us these prophecies to war us, to pray us, to declare us, to move us. Tuhan tidak memberikan nubuatan-nubuatan ini sekedar kita hanya bertepuk tangan, tapi nubuatan-nubuatan itu adalah menjadi pekal bagaimana kita berdoa, kita berperang, kita membuat proklamasi dan deklarasi. We speak that in the spirit. Kita harus perkatakan itu di Roh. We take a word like we heard already from last night and today. Kita mengambil apa-apa yang sudah dikatakan itu seperti kemarin malam dan hari and ini. And we running to the holy sofoles. Dan kita berlari masuk ke tempat Maha Kudus. And when we worship. Dan di situ kita menyembah. Now with the authority of God. Sekarang dengan otoritas Allah. We say Indonesia hear the word of the Lord. Kita berkata Indonesia dengarkan Firman Tuhan. Great shall be the glory of the Lord upon you. Oh, akan besar kemuliaan Allah atasmu. In business. Dalam bidang Revival. Usaha, kegerakan. We take these prophetic words kita, and with the Holy Spirit we pray it, we declare it, we speak it and then it manifests. Kita ambil nubuatan-nubuatan itu dan bersama dengan Roh Kudus kita mendoakannya, mendeklarasikannya dan kemudian itu akan menjadi kenyataan. And that's what we also do in our streets. Itulah yang kita juga lakukan di jalan-jalan kita. We go to our neighborhood and we speak the word of the Lord and we speak the word of the Lord and we say the word of the Lord. Kita pergi ke daerah-daerah itu dan kita perkatakan firman Tuhan. Kita perkatakan nubuatan-nubuatan itu. Amin. Amin. We first take the spirit realm. Jadi Mula-mula kita harus menguasai then, alam roh itu, Then when we move in, the naturally goes automatically, it goes free. Supaya ketika kita bergerak di alam jasmani, hal itu menjadi kenyataan begitu secara begitu alami. We work like an air force and a ground force, kita. Uh, uh, beroperasi seperti angkatan udara dan angkatan darat we move with the power of authority in the air break it open and then we move in the practicality kita bergerak dengan penuh otoritas di dalam rasana dan kemudian kita bertindak di alam jasmani dengan penuh otoritas juga amin amin Amen. Amen. That's what I call directed prayer when we pray for our neighbors. Itulah yang saya sebut doa yang terarah ketika kita berdoa untuk tetangga-tetangga kita. We need to learn to pray specifically. Kita harus belajar berdoa secara spesifik. Now, I love I love Indonesia. It's no secret to you. Saya memang mengasihi Indonesia, itu bukan rahasia lagi. I am an Indonesian. Saya orang Indonesia. Except for three things. <laughs> Kecuali tiga hal. When those three things come, I am a foreigner. Kalau tiga hal itu datang, saya memang orang asing. Ya, sorry. Sorry. Maaf ya. Maaf. Number one. Satu. Durian. Durian. Aduh. Aduh. For durian you need an anointing. Untuk makan durian perlu urapan. I don't have that anointing Saya yet. Saya tidak punya urapan durian itu. Number two. Yang kedua. Chilies. Lombok. Sambal asli, aduh. Sambal, aduh. Dan di Papua. Eee. Dan di Papua. Papeda. Aduh, Papeda. <laughs> you foreigners don't even know what is Papeda. Orang-orang oh, asing tidak ngerti apa papeda itu. Papeda is very loved in in Papua, but it's glue. <laughs> papeda itu disukai di Papua, tapi itu lem. So I learned very quickly in Indonesia. <laughs> Jadi saya belajar di Indonesia. Oh ibu, oh ibu, I said where are you? Di mana kamu? On the way. Di perjalanan. Oh sungguh ya? On the way. Are you German on the way? Or are you jam carrot on the way? Oh. Kamu itu orang Jerman atau orang Indonesia yang sedang datang? I learned if they say, oh Indonesia on the way, they have not left the house yet. Saudara, kalau orang Indonesia bilang on the way, itu berarti pergi saja, belum, masih di rumah maksudnya. If you say, German on the way, uh, they are already at least jalan-jalan, they yeah, jalan betul ya. Tapi kalau orang Jerman yang bilang on the way, betul-betul sudah di dalam perjalanan. But if I say, where are you? Tapi kalau saya tak bertanya, di mana kamu? Which street? jalan mana? They say, oh, no, 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 ibu macet, macet. Oh, enggak, enggak, bu, macet, enggak tahu jalan apa, macet, macet. In Papua, I learned you don't say jam karet, no. Di Papua, saya enggak mau bilang jam karet. We say jam papeda. Kita bilang jam papeda. Panjang. Molor, <laughs> molor saudara. <laughs> Haleluya. Haleluya. But in, we teach the people. Tetapi kalau kita mengajari umat. To pray. Untuk berdoa. Yes, I love Indonesia. Ya, aku mengasihi Indonesia. That I am on fire and passionate for the breakthrough of Papua. Oh, tetapi aku berkobar-kobar berapi-api untuk terjadinya terobosan di Papua. Amin. Amin. In Manokwari now we have started our our prayer and training center. Di Manokwari di mana kita sudah memulai uh, yaitu menara doa dan pusat pelatihan. We opened in April. Kita buka bulan April. Up to this time, we have already trained 665 leaders. Sampai hari ini, kita sudah melatih 665 pemimpin. Haleluya! Haleluya! thank you. You can clap for Jesus. Terima kasih, saudara bisa berikan kemuliaan untuk Yesus. Actually, our center was only designed for 25 people. Sebetulnya pusat pelatihan kita itu dirancang hanya untuk 25 orang. Last week we had 65 people. Minggu lalu ada 65 orang. We put them on the floor, we put them on the mattresses. Oh, aduh, close fellowship. Pokoknya mereka semua berdesak-desakan di lantai, di kasur. Pokoknya itu persekutuan yang dempet-dempetan. But this is what we teach the people. Listen. Tapi ini yang saya ajarkan kepada orang. Dengarkan. For years and for months and for years, minggu berbulan-bulan, per tahun, tahun I had 65 nations pray for Papua. Ada 65 bangsa yang berdoa bagi Papua. We teach them to pray for Papua. Kita mengajari mereka berdoa bagi Papua. Days, months, I'm on my face. God, 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 give me Papua. Per hari, hari per bulan bulan saya mencerit kepada Tuhan, 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 berikan Papua padaku. Give me Indonesia, I love this land. Oh, berikan kepada ke Indonesia, aku mengasihi negeri ini. And how do you pray, Ibu? Dan bagaimana kau berdoa, Ibu? I pray like this. Aku berdoa seperti ini. I take, I go into worship. Aku masuk dalam penyembahan. Once I fellowship with the Father. Aku bersekutu dengan Bapa. And my heart is filled with His love hatiku penuh dengan kasihnya. Then the priest in the spirit rise. Dan kemudian imam di dalam rohku itu bangkit. We are responsible to be priesthood and kings and priests. Kita bertanggung jawab untuk menjadi imam-imam dan raja. And I don't just stand there before God and say, Oh God, Oh God, give me Papua. No. Dan kemudian apakah saya berdiri di hadapan Tuhan dan berkata, Oh Tuhan, Oh Tuhan, berikan Papua. Tidak. I let God move my heart with that move His heart. Uh, Tuhan menggerakkan hatiku sebab Tuhan, uh, uh, aku menggerakkan hatinya. And then I turn around and with the authority of God, dan kemudian saya berbalik, dan dengan otoritas Allah, I say, "Papua, hear the word of the Lord." Aku berkata, "Papua, dengarkan firman Tuhan, I'm alone praying." Dan kemudian saya berdoa. "I'm alone in my room, saya sendirian dalam doa." "I speak in the Spirit," aku berdoa di dalam roh, "hear the word of the Lord, dengarkan firman Tuhan." Semua gunung akan direndahkan. Every valley shall be lifted up. Semua lembah akan ditinggikan. Every crooked place shall be made straight. Tempat-tempat yang bengkok akan diluruskan. And the glory of the Lord shall be seen because the mouth of the Lord has spoken it. Dan kemuliaan akan Tuhan akan dilihat sebab firman Tuhan sudah dikatakan. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Isaiah chapter 40. Yesaya saya pasal 14. And now we take these people in Papua. Dan sekarang kita ambil orang-orang no, di Papua. Pa, I'm sorry, we are not really with my home the way you have it in Papua yet. But don't worry, Pa. We are we are starting yeah. we are starting. Don't ya, worry. Memang don't worry. kita belum sungguh-sungguh punya my home di Papua, tapi tidak apa-apa. Kita sedang merintisnya. At the moment from our center we are still just training the people. Kita hanya melatih, melatih, melatih orang-orang kita. I only started in April. Saya baru mulai April. But now our people in Papua that come through the center. Tetapi sekarang orang-orang Papua yang datang ke pelatihan itu. We teach them. Kita mengajari mereka. To teach them what? Ya, dari apa? To go back to the neighborhoods. Untuk kembali kepada daerah mereka. To pray Isaiah chapter 40. Untuk mendoakan Yesaya 14. To reach the people. Untuk menjangkau umat mereka. To start impacting their villages. Dan untuk membuat dampak di desa-desa mereka. And now that's exactly what's happening. Dan itulah yang sesungguhnya sedang terjadi saat ini. Just now I heard the reports. Baru saja saya mendengar laporan. People from our center, our participants go back to their areas in the mountains, over the mountains, to the tribes. Orang-orang yang sudah kita latih itu kembali ke daerah mereka di gunung-gunung, ke suku-suku mereka. And they pray. Dan mereka percaya. They don't understand that they talk about the book of Acts. Mereka tidak mengerti bahwa sebetulnya mereka itu sedang melakukan they kisah para rasul. They say like this. Mereka berkata seperti ini. When they pray, the building shook. Waktu mereka berdoa, maka tempat itu bergoncang. Signs and wonders and miracles start happening. Tanda-tanda heran dan mukjizat mulai terjadi. People are being healed. Orang-orang disembuhkan. And even now the dead has been raised a few weeks ago. Bahkan ada orang mati yang dibangkitkan beberapa minggu yang lalu. Hallelujah. Hallelujah. Come on say amen. Katakan amen. 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 Why? Kenapa? Because we teach our people. Karena kita mengajar ya orang-orang kita. You go and you fellowship with God. Saudara masuk dalam persekutuan dengan you Tuhan. You pray. Dan kemudian saudara berdoa. And you go. Nah, saudara pergilah and you teach your people and you love them. Saudara ajari umatmu mengasihi mereka. I am to teach you to pray for your neighbor. Saya harus mengajar saudara untuk berdoa bagi tetanggamu. One of our prayer towers. Salah satu menara doa kita. First time we got there we prayed with eight. Uh, permulaan kita mulai. Hanya delapan orang. Not just me, please. The staff. I want to make it clear. Not But, just me. The, our team up there. Ya, yeah, bukan saya sendiri, tapi dengan staff kita. And now, and then 40. Sekarang ada 40. Now, every week we have 300 people praying. Sekarang setiap minggu ada 300 But, orang berdoa. Whoa, whoa, whoa! Stop, 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 stop. Stop. Let me tell you about this. Mari saya ceritakan. This was the most feared witch doctor. Ini adalah dukun yang paling ditakuti. He was the most feared witch doctor in Papua. Dia adalah dukun yang paling ditakuti di Papua. Then he got born again. Dan kemudian dia lahir kembali. Now he is our preacher. Sekarang dia pengkhotbah kita. Leading the prayer tower. Oh, dia memimpin menana doa kita. We told him to go and pray over the area. Kita mengajari mereka untuk berdoa bagi daerah mereka. That road was the most feared road at all known. Dan jalan itu adalah jalan yang paling ditakuti angker sekali. They stopped the people, they did terrible things on that road. The drivers were so scared. Oh, mereka mencegat orang-orang para pengemudi mobil begitu ketakutan. And uh, there's a sign there. I stood, I took a picture there myself. Dan ada tanda di situ saya potret. It says, katanya, if you make an accident on this road, kalau kau men buat kecelakaan di jalan ini. We first shoot you with an arrow before we call the police. Kita akan panah engkau sebelum panggil polisi. Now, now. Sekarang? No problem. Tidak ada Plastic. masalah. Blessing. Berkah. Berkah. No wickedness. Tidak ada kejahatan. Because the word of the Lord has power. Because karena firman Tuhan itu punya kuasa. Amen. If you want to see revival, kalau saudara ingin melihat kegerakan, we first has to have our own intimacy with God. Kita harus terlebih dahulu memiliki keintiman dengan Tuhan. Then we pray the word. Dan kemudian kita mendoakan firman. Then we break the area open in the spirit. Dan kemudian kita mendoakan kawasan itu terbuka di dalam roh. Run back run back to the Lord. Kemudian lari lagi masuk ke dalam Tuhan. Quickly go refresh yourself. Dengan cepat saudara, saudara menyegarkan dirimu kembali. Then coming to the natural. Dan kemudian baru masuk dalam alam jasmani sehari-hari. I'm almost through. I just want to say this. Dan saya ingin tambahkan ini. I need to hurry. I just want to say. Saya ingin katakan. The Bible says, Ask of me, and I will give thee. Once you have prayed in the Spirit and you pray, then you start with your acts with the homes, with the schools, with the community, and God's blessing flow like a river. Saudara setelah saudara mengadakan persekutuan pribadi dengan Tuhan itu baru saudara berdoa dan kemudian saudara pergi ke rumah-rumah, ke sekolah-sekolah dan perkara-perkara yang dahsyat terjadi. I say this to you Indonesia. Saya katakan kepadamu ini Indonesia. It's the love of Jesus that changed people's lives. Kasih Yesuslah yang Yaitu mengubahkan banyak kehidupan. Amen. Go and pray. Saudara pergi dan berdoa. Show the love. Feed the people. Care. Care. Uh, uh, perhatikan mereka. And they will believe in you. Dan mereka akan mulai percaya I'm padamu. closing with one scripture. Saya akan tutup dengan satu ayat. This afternoon, when I talk about uh, impacting your community and also how to reach Papua, I will talk in, in, in detail how we also do in, in Europe, uh, uh, my home, already since 2002. Nanti siang ketika saya akan berbicara mengenai membuat dampak di dalam komunitasmu, saya akan ceritakan bagaimana melakukannya di Papua seperti yang kita sudah lakukan di Eropa se sejak 2002. Prayer without action, doa tanpa kerja, is not, it's not the L, uh, uh, it's not that L. Bukan uh, seperti huruf L itu, saudara yang Dua bagian, doa tanpa kerja itu bukan seperti huruf L. If we only pray, kalau kita hanya berdoa and we don't act, dan kita tidak bertindak, we don't have the flow, the answers of our prayer, the outflow. Kita tidak memiliki yaitu aliran itu, yaitu jawaban doa-doa kita. I'm closing with the scripture in Job chapter 29, please. Kita akan membaca Ayub uh, 29 sebagai ayat penutup. Here we see the life of Job. Di sini kita melihat kehidupan Ayub. Please let me just quickly finish this. Yeah, I sorry. I still need ten more minutes. Ten for, five for me and five for Ibu Rut, Five minutes. No, no. Five for me and five for her, ya. <laughs> okay. Ibu, you must translate cepat cepat ya. <laughs> Just joking with her. Okay, I want to go to Job chapter 29. Ayub 29. Here we see the authority that he Di sini kita melihat otoritas yang dimiliki Ayub. It says. Dikatakan. Uh, verse 5. Ayat yang kelima. When the Almighty was yet with me and when my children were around me. Ketika yang Maha Kuasa masih beserta Aku dan anak-anakku ada di sekelilingku. When my steps were bathed in cream, which means the anointing. Ketika langkah-langkahku bermandikan dadih itu artinya urapan. And the and the rock poured out the rivers of oil to me, meaning the flow of the anointing. Dan gunung batu mengalirkan sungai minyak di dekatku itu artinya aliran now, dari urapan itu. Listen. Dengarkan. Listen, dengarkan. Listen with your spirit now. Dengarkan dengan rohmu. Shh. Listen, dengarkan. When I went out to the gate by the city, apabila aku keluar ke pintu gerbang kota, that was the government at that time. Itu adalah tempat pemerintahan saat itu. The government moved at the city. Pemerintahan itu bergerak di dalam kota. That's how what you and I would say the government today that's how it was in Job's days. Saudara saat ini dan Listen how itu. Job got the respect of the government. Saudara coba perhatikan bagaimana Ayub itu mendapatkan kehormatan dari pemerintah. When I took my seat at the open square, meaning like we would call the parliament. Dan menyediakan tempat dudukku di tengah-tengah lapangan itu seperti kita punya DPR MPR sekarang. The young men saw me and hit, meaning they were they were going away because he was so respected. He was such a respected man. Maka ketika aku kelihatan mundur Mundurlah orang-orang muda, itu berarti dia mendapat begitu peng, banyak penghormatan dan wibawa. The age rose, meaning they showed great respect to Job. Bangkitlah orang-orang yang sudah lanjur umurnya. Lalu tinggal berdiri itu artinya mereka menunjukkan penghormatan yang besar kepada Ayub even princes from talking meaning that even if they were kings when Job came in they were quiet out of respect Para pembesar berhenti bicara itu artinya bahkan raja-raja ketika Ayub masuk mereka berhenti bicara and now Job tells how he got that kind of respect Dan kemudian Ayub menunjukkan kepada kita bagaimana dia mendapatkan Kehormatan seperti itu, "In verse 12" is the answer. Ayat 12 adalah kunci dan jawabannya. Because I delivered the poor who cried out. Karena aku menyelamatkan orang sengsara yang berteriak minta tolong. I hear my home saya mendengar my home reaching to the poor menjangkau orang miskin reaching to the needy menjangkau orang-orang reaching to the hungry. menjangkau orang-orang yang lapar haleluya haleluya the fatherless and the one who had no helper uh, juga anak piatu yang tidak ada penolongnya it says I cause the widow's heart to sing for joy. Never mind go to 15 15 aku menjadi mata bagi orang buta I, I was the eyes to the blind aku menjadi mata bagi orang buta I was the feet to the lame kaki bagi orang lumpuh I was the father to the poor Bapa bagi orang miskin I search out the case of the widow dan perkara orang yang tidak kukenal ku selidiki and more and more and more dan le le lebih banyak lagi Job was a man of prayer and action Ayub ternyata adalah orang yang berdoa dan bekerja. Job was a man that prayed and care for the poor, prayed and be a father to the fatherless, prayed and be a one to the widow. Job let his prayer flow. Ayub itu adalah orang yang berdoa dan kemudian dia menjadi penolong bagi orang miskin, menjadi bapa bagi piatu, menjadi pelindung bagi para janda. Ayub itu berdoa dan kemudian doanya itu mengalir dalam and tindakan. That gave him the authority. Itulah yang memberikan otoritas padanya. Amin. Amin. Let's stand. Mari kita berdiri. You are here today. Anda ada di sini hari ini. Because you want my home and part of it. You. Are missionaries for God, right in your neighborhood Karena Anda menginginkan my home saudara itulah sebenarnya misionaris bagi Allah saudaralah wakil-wakil duta-duta Kristus di dalam tempat uh, uh, di daerahmu masing-masing You are here because your prayer is to flow out Saudara ada di tempat sini karena saudara merindukan doamu itu mengalir keluar. But many of you have also been tired and tired and lost that fire. Tetapi banyak dari saudara menjadi lelah, menjadi peleti, menjadi penat dan kehilangan api. Because we fight and we fight and we fight and we don't run back to the place of refreshment in God. Dan karena kita hanya berperang, berperang, berperang kembali ke dalam tempat di mana kita disegarkan dalam penyembahan kepada Tuhan. Ibu Suzette, saya Suzette, to the level that I pray and the level that I reach out is the level that I worship. Saudara pada tingkatan saya berdoa, pada tingkatan di mana saya menjangkau, itulah tingkatan di mana saya menyembah dia. Amin. Amin. And if you have lost that flow, that fire, raise your hand. Let me see. Dan kalau saudara sudah kehilangan aliran itu, saudara kehilangan api itu, and angkat let, tangan saudara. And let pray for you right now. Saya akan berdoa bagi anda. Wow, look at that. Oh lihat begitu Guru banyak tangan-tangan yang diangkat. In Kuraba the one minute, Yashatari. in the one minute I have left. Dalam satu menit yang saya punya. I'm going to pray for you right now. Akan berdoa bagi. Oh. Could I ask the worship team to sing one song per one or cannot? Tidak ya? Cannot. Bisa? Can, can. Go. Let's start praying. Kita I will pray for you for the fire of God. Saya akan berdoa minta api Allah turun atasmu. I to pray for you for the passion of the Holy Spirit. Oh, saya akan berdoa supaya khaira Kudus turun atasmu. Kurabalek, lektikan. Dia memakai Uh, Kurabasha, Take the hand next to you. Saudara tangan. And let the fire tangan. flow. Biarkan api let flow. mengalir. Let the fire flow. Silakan api mengalir. Slow fire of God. Oh, api Allah. Slow. Holy Spirit. Oh, roh Kudus. saudara Hayo hayo, hayo. Rabba, We release Rabba, that fire. Rabba, Kami lepaskan api. Itu. I release that passion. Oh,

Lebih keras. Corabashka, corabashka, dalla rabah corabashka, ribashka, corabashka, corabashka. In the name of Jesus. 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 Fire on you. Api. Fire. The anointing of the Holy Spirit In Jesus name Just quickly turn to the person next to you Put your hand on that person Lay your hand on that person berdoa, berdoa. And pray Anoint them Bless. Pray Pray Pray

Yes. Amen. Let's give a big clap for Jesus. Terima kasih untuk Ibu Suset Hating Yang mau datang ke Indonesia Menjadi bagian daripada gerakan Tuhan di Papua Waktu saya sangat singkat Saya hanya akan bicara mengenai hal-hal yang sangat prinsipil Yang sangat penting untuk kegerakan my home di Indonesia Saudara, My Home adalah suatu pergerakan. Dan pergerakan membutuhkan keyakinan-keyakinan dasar. Ada tiga keyakinan dasar yang saya lihat yang sangat penting untuk suatu kegerakan rohani. Yang pertama, potensi. Yang pertama, potensi. Saudara, di dalam Matius 28 ayat 18, Tuhan Yesus berkata, Kepadaku telah diberikan segala kuasa, baik di langit dan di bumi pergerakan tidak, tidak akan bisa berjalan dengan sesungguhnya karena kita mempunyai tubuh dosa. Kita ingin melakukan pergerakan my home, tapi daging kita tidak mau. Apapun yang kita mau lakukan diseret ke bawah oleh daging kita. Males ah, tidak bergairah lah. Ada opsi-opsi lain yang menarik yang yang kita bisa kerjakan. Atau dengan perkataan, bahwa kuasa dan potensi itu luar biasa pentingnya. Kegerakan tidak akan terjadi kalau tidak ada kuasa. Yang ada adalah lemah, lesu. Karena itu Tuhan Yesus berkata bahwa mereka tidak harus pergi dulu. Tetapi mereka menantikan di Yerusalem. Untuk menantikan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Ada suatu cerita, saudara-saudara, ada seorang perempuan tua, perempuan janda yang sakit-sakitan dan kemudian dia sangat menderita sepanjang umur hidupnya dan kemudian dia meninggal. Pada waktu meninggal ketika orang periksa-periksa dia punya barang-barang yang ditinggalkan, ternyata ada ada semacam tumpukan surat-surat. Ketika ditemukan dan dibaca itu cek yang dari anaknya di luar negeri. Ceknya itu banyak sekali. Banyak sekali dan uang itu yang dikirimkan oleh anaknya itu sangat banyak. Tetapi dia tidak menyadari bahwa ada, ada uang yang begitu banyak yang mengandung kuasa yang begitu besar. Gereja saudara Indonesia mempunyai kuasa yang sangat besar. Alam maut tidak akan bisa mengatasi dia katanya. Atau kekuatan yang paling besar di dunia ini alam maut sekalipun akan kalah di bawah kekuat, kekuatan yang diberikan kepada jemaat Tuhan. Saudara-saudara, Pertama-tama, kalau kita mau melakukan sesuatu bagi Tuhan dan karena Tuhan, itu adalah kita diurapi dengan kuasa. Saya makanya berterima kasih kepada Pak Pastor Thomas, pada Ibu Suset dan saudara yang lain yang berdoa untuk kuasa. Itu yang pertama. Ada banyak hal yang kita bisa ceritakan di sini. Tapi kita cepat saja, satu, kuasa. Yang kedua, nyeri potensi. Yang kedua, proximity. Proximity itu kedekatan jarak. Kalau Allah itu berkuasa, tapi dia jaraknya jauh dari kita, maka tidak akan terjadi apa-apa. Allah itu sangat mulia, sangat hebat, sangat berkuasa, sangat luar biasa, dia sanggup kita katakan melakukan perkara-perkara yang besar. Orang yang percaya kepada Dia akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar. Tetapi nah, saudara dia jauh sekali. Tadi saya lihat pada waktu minta berdoa, tantangan Ibu Suset, itu yang angkat tangan banyak. Kita berasa kita kurang kuat, nggak ada papanya kosong, nggak ada kuasa. Kita kering berasanya. Bagaimana kita mau menjadi saksi? Jadi saudara-saudara, kita mesti dekat Bukan hanya dekat pada Tuhan, tapi dekat dengan sesama kita. Yohanes 1:14 mengatakan bahwa Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya. Kemuliaan anak yang tunggal dari Bapa. Saudara-saudara, dosa. Orang yang berbuat dosa, Roma 323 mengatakan, "Semua orang telah berbuat dosa, itu kehilangan kemuliaan Allah. Mengapa kita tidak bisa menjadi reflektor kemuliaan Allah kepada tetangga-tetangga kita? Kenapa kita tidak punya beban untuk berdoa karena kita hidup di dalam dosa?" Dan saudara-saudara, ketika hubungan kita dipulihkan dengan Tuhan ketika hubungan kita dipulihkan dengan Tuhan karena kita percaya kepadanya, pada saat itu kita mulai mengalami sesuatu yang baru, kejadian yang baru, yaitu kita mulai mengenal kemuliaan Allah. Nah sekarang supaya kemuliaan itu menjadi sesuatu yang gerakan di, di, misalnya kita katakan untuk di tanah air, maka kemuliaan itu mesti datang kepada orang-orang di tetangga-tetangga kita di dalam Yohanes 1.14 itu dikatakan firman itu telah menjadi manusia, beingnya dan kemudian baru doing. Gerakan My Home adalah gerakan being firman roh menjadi manusia-manusia yang hidup sehari-hari. Di tetangga-tetangga mengasihi, berbuat, melakukan perbuatan baik, kalau sudah, sudah lihat di dalam uh, brosur ini, misalnya My Home, ini ada begitu banyak uh, ide menggalang pembentukan Palang Merah Indonesia, tim Palang Merah kunjungan bagi teman yang sakit, yang sedang berduka, pionir dalam penggalangan dana uh, bagi siswa yang sedang kesulitan keuangan membeli contoh patuh pada disiplin sekolah kampus dan sebagainya. Ini adalah supaya kita masuk. Ke dalam dunia tetangga-tetangga kita, ini luar biasa pentingnya. Allah mengasihi manusia, Dia kirim anaknya masuk ke dalam dunia. Gereja tidak diangkat Tuhan langsung masuk ke surga, tetapi ditinggalkan di dalam dunia, supaya seperti Bapa mengutus Yesus Kristus, demikian juga Yesus mengutus gerejanya. Jadi, gereja Tuhan. Atau jemaat Tuhan adalah mereka yang diutus untuk masuk ke dalam dunia, untuk masuk ke dalam dunia, untuk tidak memisahkan diri dari dunia politik, hukum, ekonomi, dan sebagainya. Tetapi masuk sejumlah tahun yang lalu, ketika saya menyadari panggilan untuk Indonesia, saya mempelajari Islam dan politik selama lima tahun, hampir tidak tidak melakukan pelayanan. Sepertinya dikurung sama Tuhan. Terus belajar baca, terus belajar baca, belajar baca, meneliti, mendoakan, mendoakan. Sampai pada suatu saat saya merasa, saya seperti betul-betul bisa ngerti orang Islam. itu Perasaan-perasaannya, pergumulan-pergumulannya. Sehingga ketika misalnya kemudian Amerika mau serang Irak, itu saya merasa seperti saya orang Islam. Kalau Amerika serang negara tanah saya, saya akan marah. Yang pecah-pecahkan bersatu. Tindakan itu tidak efektif. Saudara, kalau saudara mau jadi berkat buat tetangga-tetangga, kita harus belajar bukan pertama-tama menggului mereka. Menjadi sok lebih tahu. Tetapi masuk dalam dunia penderitaan dan pengumulan sehari-hari. Pak Bernard waktu di Surabaya saya lihat itu sejahtera kota bikin berita-berita surat -berita, kabar clipping pada waktu clipping itu disampaikan kita masuk dalam dunia Surabaya tidak heran saudara Surabaya kemudian begitu efektif di dalam pekerjaan Tuhan itu yang kedua proksimitas dekat dengan Tuhan dekat dengan sesama kenal Tuhan kenal sesama kasih Tuhan kasih sesama masuk ke dalam dunianya. Kemudian yang ketiga, saudara-saudara, potensi, prosperity, yang ketiga, opportunity, kesempatan. Kesempatan ini adalah Efesus 5 ayat 16 mengatakan, pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah hari jahat. Kemarin Tom Victor memalam membacakan Yesaya pasal 60 ayat 1 sampai 33. Dan di, dan selanjutnya. Di dalam ayat 2 dikatakan bahwa kelaman menutupi segala segenap bumi. Kemarin semalam juga Pendeta Timotius Subekti berkata bahwa kita harus bersatu seperti jadi tembok yang besar untuk untuk melawan tsunami, tsunami kejahatan yang akan masuk melalui internet melalui segala macam kegerakan-pergerakan massa yang hebat. Jadi saudara-saudara, kegelapan sekarang bukan main menutupi segala kekelaman berada di seluruh bumi. Tetapi pada pada masa itulah rise katanya, bangkitlah, menjadi teranglah. Sebab terangmu datang dan kita berada persis pada situasi ini sekarang di seluruh dunia dan khususnya bagi Indonesia. Kesempatan tidak selalu ada. Pada waktu Tuhan berbicara, haruslah ada telinga yang mendengar. Kesempatan ini terbuka untuk seluruh Indonesia dan seluruh umat Tuhan Indonesia. Terang Tuhan sedang datang di Indonesia, gelombang baru sedang datang. Tergantung kepada kita, apakah kita memilih untuk beraya di dalam terang itu dan memilih untuk hidup di dalam terang itu. Untuk menjadi berkat yang luar biasa buat seluruh Indonesia, inilah kesempatanmu, Indonesia. Inilah kesempatanmu, gereja-gereja di Indonesia. Dengarkanlah, bukalah telinga rohanimu. Dengarkanlah, dengarkanlah, Tuhan akan bekerja di Indonesia. Arise, bangkit, menjadi teranglah. Kalau begitu, saudara, saya ingat begini, saudara kalau di sales marketing itu sebanyak potensi seberapa banyak call telepon atau hubungan yang sudah buat dengan sebanyak mungkin orang membuat saudara punya kemungkinan menjual potensi menjual meningkat berapa banyak orang dan berapa banyak kesempatan yang saudara gunakan untuk keluarga untuk tetangga untuk teman-teman berapa banyak. Semakin banyak kesempatan yang Saudara pergunakan, semakin besar kemungkinan potensi Saudara meningkat di dalam efektivitas pelayanan Saudara. Kalau begitu Saudara-saudara, pergunakan waktu yang ada. Kesempatan ini tidak selalu ada. Robot kesempatan ini pergunakan my home sebagai salah satu alat Tuhan untuk mempersatukan bagi kegerakan pencapaian menjadi berkat buat seluruh bangsa. Amin. Kalau Pak Iman waktunya singkat, saya super singkat. Saudaraku, saya berharap eh, apa yang saya sampaikan ini atau kesaksian singkat saya ini memberkati Secara khusus para gembala, adakah gembala di sini? Tolong angkat tangan, ya, saudaraku. Saya sebagai gembala, uh, sejak membangun sidang ini, cuma satu yang menjadi handalan saya, yaitu doa. Bahkan sebelum saya jadi hamba Tuhan pun, sebenarnya doalah handalan saya. satu satunya, saya bekerja di Departemen Keuangan, saya mengontrol semua. Lingkungan kantor saya dengan doa saya. Saya sebutkan nama-namanya, mulai pimpinan, dirjen, sambil sekitar saya. Apa yang terjadi, saudaraku? Saya naik posisi begitu cepat. Yang saya mau katakan pada saudara bahwa doa sangat berkuasa. Demikian juga setelah saya memulai gereja dengan 12 orang dan sekarang hampir ya lebih kurang 2.000, saudaraku, dengan 20 cabang, kami tidak pernah kurang dalam hal doa. Kami berdoa, suraku rata-rata setiap minggu itu 180 sampai 200 orang setiap minggu dan kami mengadakan dua puasa setiap bulan tiga hari dan setiap Jumat malam suraku kami doa semalaman. Nah saudaraku ya oh ya yang tepuk tangan ini pasti jemaat saya karena saya membawa jemaat saya 450 orang saudaraku ya waktu saya katakan 50 orang Pak Daniel Panil berkata wah banyak sekali. Itu masih sedikit, suruh, karena mereka semua mau berangkat. Nah, saudaraku apa yang mau saya katakan? Kami sungguh-sungguh percaya kuasa doa. Nah, ini yang lainnya masih perlu diyakinkan. Saya ulangi lagi. Doa itu sungguh sangat berkuasa. Bahkan saya mau katakan pada saudara-saudara ada di sini karena kuasa doa tanpa saudara sadari ini karena kuasa doa. Apa yang tadi dikatakan bahwa world play assembly itu adalah merupakan eh, sorry ini uh, my hope ini merupakan hasil daripada world play assembly adalah merupakan suraku hasil daripada world, uh, ya world play assembly. Jadi ini merupakan hasil doa kita. Surau yang kasih, ini kegerakan yang sekarang sedang terjadi merupakan hasil doa yang sudah kita panjatkan selama lebih kurang Ya mungkin kalau saya katakan puluhan enggak juga ya. Belasan tahun yang lalu. Nah saudara yang kasih dalam jadi sekali lagi saya mau katakan doa adalah andalan kami. Tetapi satu hari, saya ingat kira-kira mungkin tiga bulan yang lalu, ketika saya berbicara tentang Jeremia 29 ayat yang ketujuh, yaitu usahakan dan doakan kejahatan kota di mana engkau aku buang, Tuhan menyampaikan satu perkataan kepada saya yang mungkin akan menjadi berkat bagi saudara. Tuhan berkata begini, sementara saya ber, ber, berdiri di depan. Tuhan berkata begini, "Kerjakan apa yang kamu doakan dan doakan apa yang kamu kerjakan." Saya ulangi, rupanya saudaraku, selama ini kita banyak sekali doa. Doa terus, selamatkan Indonesia, Tuhan. Berkati Indonesia Tuhan, lingkunganku Tuhan, jemaah Dia Tuhan, cuman satu tujuannya supaya lingkungan kita tidak mengganggu kita. Berkati lingkungan gerejaku Tuhan, supaya lingkungan gerejaku tidak mengganggu gerejaku. Lalu Tuhan berkata sekarang kepada kami, saudaraku, Tuhan katakan kerjakan apa yang kamu doakan dan doakan apa yang kamu kerjakan. Kalau sudah setuju dengan ini, coba katakan sama-sama saya. Kerjakan apa yang kamu doakan. Dan doakan apa yang kamu kerjakan. Kok nggak ada tepuk tangannya Mari ulangi lagi. Kerjakan apa yang kamu doakan. Dan doakan apa yang kamu kerjakan. Nah, saudara aku yang kasih sebagai bonus daripada itu, sebab firman Tuhan berkata, sebab apa? Kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu juga. Kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu juga. Tuhan sebenarnya memikirkan kita juga. Nah, saudara aku sebagai bonus daripada itu, Mari saya tambahkan sedikit lagi, ya waktu ini kalau saya diberikan waktu memang cukup banyak, tetapi akan makan waktu banyak, tapi saya singkatkan. Saudaraku yang kasih sebagai bonus daripadanya adalah Tuhan memberikan kepada kami sebuah gedung ya. Tolong ditampilkan singkat saja. Tadi saya berusaha dari pagi saya tiba-tiba Tuhan ingatkan Anda beberapa mungkin. Sebab ini sebenarnya bukan waktu untuk berkhotbah, betul ya? Pak Panitia bukan untuk waktu berkhotbah. Kami sudah sepakat ini bukan waktu khotbah, tapi untuk kesaksian. Nah, Saudaraku sebelumnya kami hanya memakai dua ruko dan kemudian tiga ruko dan kemudian lima ruko. Sampai satu hari Tuhan memberikan kami sebuah tempat ini, ibadah ini. Anehnya saudaraku, gedung ini begitu megah 20 ruko, 6 lantai. Saudaraku ini adalah tempat ibadah. Nah sekarang saya tanya saudara para gembala. Kalau pemerintah akan memberikan surat izin, izin gedung gereja, kayak yang sudah harapkan atau izin gedung pertemuan. Haleluya. Mungkin ada yang belum bisa jawab ini. Ragu-ragu. Mesti ini pancingan Pak Ginting ini. Asal. <guluh> saya kasih tahu kepada saudara, ternyata bagi saya yang punya tempat ibadah yang sangat strategis seperti ini di Kalimalang, saya katakan daripada saya mendapat izin gedung gereja, saya lebih bagus memiliki izin gedung pertemuan. Kenapa? Pertama, suraku, kalau saya minta izin gedung gereja di sana, tidak mungkin dapat diizinkan saya berikan pada saudara satu hikmat yang saya dapat dari Tuhan. Kalau saya minta izin gedung per gedung gereja, saya tidak mungkin diizinkan, tidak mungkin diberikan. Saya begitu dekat dengan wali kota, saya dekat dengan camat, begitu dekat juga dengan lurah. Setiap kali ada pergantian camat lurah, mereka selalu silaturahmi ke rumah. Ya, jadi, tetapi eh, mereka berkata nggak mungkin. Nah, saudaraku yang kasih, kenapa saya mengendaki izin gedung pertemuan lebih daripada gedung gereja adalah kalau gedung gereja, suraku sulit, tapi kalau gedung pertemuan lebih gampang. Namun suraku kalau gedung pertemuan bisa kita pakai untuk pertemuan. Pertemuan apa? Pertemuan apa saja? Orang boleh melarang saudara membangun gedung gereja. Tapi orang tidak boleh melarang saudara untuk bertemu dalam beribadah. Oke, belum mengerti. Saya ulangi lagi sedikit lagi. Kalau saudara punya gedung pertemuan, katakan amin. Orang nggak bisa melarang saudara untuk bertemu di situ. Apalagi pertemuan itu adalah untuk apa? Beribadah. Jadi saya begini hikmatnya. Saya bangun gedung pertemuan. Dan kemudian saya bangun sebuah yayasan. Ada kerjasama dengan gereja. Gereja memberikan sebuah permohonan, menyampaikan sebuah permohonan kepada yayasan untuk memakai gedung pertemuan ini setiap hari minggu. Dan yayasan memberikan kontrak kepada gereja untuk dipakai sebagai tempat ibadah untuk beribadah bukan bukan tempat ibadah untuk beribadah setiap hari minggu. Jadi orang akan bertanya ini gereja atau gedung pertemuan? Ini adalah gedung pertemuan. Tapi ini dipakai untuk ibadah. Iya betul. Sudah kontrak. Setiap tahun kontraknya diperpanjang. Nah, kenapa lagi yang saya pakai lebih saya memilih adalah gedung e, pertemuan bukan gedung gereja. Karena kalau gedung pertemuan saya bisa kontrakkan. Ini yang juga menjadi berkat bagi lingkungan. Yaitu bisa dipakai untuk wedding, bisa dipakai untuk rapat Pemda. Jadi gedung kami coba lihat sebentar ke dalam. Next sebentar mundur sedikit diresmikan resmi oleh Pak Wali Kota ini di dalam kemudian coba next ini adalah di dalam ini adalah untuk pertemuan wedding terus ya terus nah, ini adalah acara di mana pemda yang memakainya gereja nggak pernah dipakai oleh pemda untuk rapat dan saya beritahu dengan tegas pada saudara. Sebenarnya wali kota yang lama Bapak Mutar Muhammad dan Bapak Rahmat Effendi pun mengetahui. Ini sebenarnya adalah gereja. Bukan gedung pertemuan. Tapi mereka tidak bisa bikin apa-apa karena hikmat Tuhan. Nah inilah bonus yang Tuhan berikan. Inilah yang hikmat yang Tuhan berikan kepada kami, supaya kita bisa cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Sebab gereja yang kita mengerti bukannya ada palang salibnya, gereja yang kita mengerti bukan gedungnya, tetapi gereja yang kita mengerti adalah persekutuan orang percaya. Haleluya! Dan terlebih lagi yang terakhir saya tutup dengan ini. Karena kami sewakan, kami kontrakkan lantai dua, lantai tiga untuk kantor-kantor office, ya, sehingga setiap bulan kami mendapat sewa. Apa yang terjadi? Kami tidak perlu bayar listrik. Malah dari situ kami mendapat bonus, ya kira-kira setelah lumayan lah 100 juta sebulan lah. Bisa dapat dari situ, siang kami bisa membuka cabang demi cabang di seluruh Jabodetabek, di mana saya ditempatkan sebagai gembala. Tuhan memberkati saudara semua.